06 dipanjang 20 cm, tapi ini plus transistor final. Pesanan dari Mas Imam dari Rembang juga. Untuk output saya buatkan rangkaian dulu langsung menuju ke speaker tanpa menggunakan rangkaian protektor manual saya. Saya bypass langsung ke speaker. Oke, untuk yang warna merah ini ke speaker langsung ya. Jadi untuk kabel tadi basis transistor final yang sudah saya sediakan di 3 set kita singkirkan masih. Oke, untuk tegangan kita pasangkan seperti biasa masih, jangan sampai kebalik, jangan sampai salah. Pastikan untuk koneksi pengkabelan itu benar pada posisinya. Untuk pemasangan atau instalasi plus transistor final ini sangat simpel masih. Cukup tegangan negatif, positif, dan ground. Untuk input tetap kita jumper dulu ya mas. Kita jumper pakai spoon. Untuk memastikan tegangan bias imbang masih. Ini sangat penting sekali agar sinyal liar tidak masuk pada driver, agar tidak mengganggu saat pengecekan tegangan-tegangan DCO dan bias. Untuk regulator seperti biasa masih, kita ambil dari ekstra trafo di 12 volt. Untuk indikatornya kita ambil dulu masih. Pembelian driver plus transistor final itu sudah disediakan atau sudah menggunakan LED indikator kabel sisir di panjang 50 cm ya mas. Oke, untuk LED indikator sudah terpasang masih. Untuk AVO probe hitam ini sudah terhubung pada CT, jadi kita pengecekan cuma tinggal pakai satu jarum dari probe merah. Indikator saya taruh sini sampai kelihatan. Kita aktifkan VOCU nya masih. Oke, VOCU sudah aktif masih. Ini warna merah ini protek, menandakan protek belum aktif. Berpindah ke warna hijau, di sini protek sudah aktif masih. Untuk yang warna hijau ini on power, yang merah ini clip, yang warna biru ini untuk signal input. Kita cek tegangan masuk di skala 200 volt. Untuk yang positif 61 volt, bagian negatif 61 volt, imbang ya masih. Kita cek tegangan DCO di skala 200 mV 0,1 0,0, goyang masih, sudah 0,0 ini. Oke, sudah aman masih, sudah aman. Kita lanjut di skala 2 volt tegangan bias posisi standby. Itu 0 volt ya mas, 0 volt. Begitu juga di bagian transistor NPN 0 volt. Kita cek dengan basis yang ada di transistor tab. Imbang ya mas, ini imbang. 267
260, imbang ya mas, imbang. Coba lepas jumpernya mas. Kita lepas jumpernya, ini benerin posisi terhubung pada speaker ini mas. Kita lepas dulu aja untuk koneksi speakernya. Ini untuk inputnya mas ya, seperti tadi ya. Pasangkan. Oke mas, kita tinggal buka potensinya aja. Tegangan drop masih, tegangan drop. Oke masih. Pada intinya seperti ini, apabila menggunakan transistor lebih dari 3 set itu penggunaan trafo juga harus besar ya. Jadi untuk PSU yang ada di sini itu sangat drop sekali apabila menggunakan di 8 set transistor final. Jadi kemungkinan trafo yang cocok untuk SOC506 ini mungkin di 15 ampere ataupun di 30 ampere tegangan 55 sampai 65 VAC. Joss. Oke mas, terima kasih banyak untuk pengecekan driver. Yang penting fungsi dari PSU yang sudah saya sediakan ini cuma untuk menandakan bahwasanya driver itu aktif dan tegangan bias itu sudah berada pada nilainya. Itu aja sudah cukup, tidak lebih dari itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah CO, begitu juga Mas Imam, rekomendasi untuk trafo SOC506 di 8 set transistor final ini setidaknya pakai di 15 ampere ataupun di 30 ampere. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.